Pemerintah Kota Jambi melalui Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah atau BPPRD Kota Jambi menargetkan pajak dan retribusi Kota Jambi di tahun 2023 ini sebesar Rp355 miliar. Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Jambi Nela Ervina mengungkapkan bahwa pemerintah Kota Jambi telah menargetkan pajak dan retribusi Kota Jambi di tahun 2023 ini sebesar Rp355 miliar. Dirinya menjelaskan bahwa target pemerintah Kota Jambi di tahun ini cukup mengalami kenaikan di semua sektor pajak yang ada di Kota Jambi. Selain itu, ia juga menjelaskan bahwa kenaikan target pajak dan retribusi di Kota Jambi saat ini naik sebesar 22% dari tahun 2022 lalu. Selanjutnya untuk tahun 2023, target kita sebesar Rp355 miliar. Target hampir secara keseluruhan itu mengalami peningkatan di semua jenis pajak. Apalagi kita sekarang juga akan melakukan sosialisasi terkait dengan penerapan RANPERDA sebagai turunan dari Undang-Undang 1. Tentunya itu merupakan dua hal yang berbeda, tetapi harus berjalan bersama-sama di tahun 2023 ini. Target yang naik pada tahun ini sebesar lebih kurang 22% naiknya. Jadi Pak Wali Kota tidak lagi naik standar yaitu sebesar 10%, tapi naiknya sudah luar biasa. Dan kami di BPPRD siap untuk melakukan percepatan pemungutan. Sandi, Cek TV, melaporkan.